Selamat pada yang tidak bisa mengalihkan waktu dan masa tahunan yang sangat menarik. Bisa kita untuk kita setiap hari. Pengalaman, siap. Ya, alhamdulillah ya kita bisa rentas dan kita bisa mengalihkan pemenang kita apa yang kita punya. Dan alhamdulillah kita bisa rentas. Ya, kalau untuk saya, alhamdulillah syukur sekali dengan upaya yang mengalihkan bisa menang pertandingan hari ini. Ya, pertandingan hari ini sebenarnya enggak mudah juga buat saya sama Lisa itu. Tapi kan ya masa kita mau kalah terus itu. Kita udah dua kali kan pasti. Apalagi kita main di home ground kita sendiri, main di Indonesia kan. Lawannya Malaysia lagi bisa kita pengen kalah gitu kan. Pasti yang penting kita apapun yang terjadi mungkin kita harus berlatih. Kemarin itu fighting spiritnya itu mau kita tunjukin dulu. Pokoknya jangan nyerah dulu. Tapi alhamdulillah strategi yang kita terapin hari ini juga berhasil. Mungkin di kendala di set pertama tadi, pertama masih mungkin karena masih kaku kan kebiasaan kita mainnya kayak gitu. Terus akhirnya untung di belakang ada coach Seri sama coach Amon juga yang ngingetin harus kayak gimana. Alhamdulillah bisa berjalan lancar dan bisa menang. Baik, terima kasih buat bisa ada. Oke, sekarang mana bertanya? Jadi oper aja lah. Kalau kalian sama Lisa, kan tahun ini adalah poin pertama kali perempat final ya, sebelumnya cuma berarti kan motivasi kalian itu apa nih untuk akhirnya kalian bisa menembus? Terus yang kedua, kemudian sebelumnya Coach Nova pernah sempat bilang bahwa ya salah satu yang udah tahu pelajari kalian gitu, apakah kalian ada merubah sendiri, ada yang berubah entah pola atau strategi untuk kalian? Ya, untuk saya ya terima kasih. Tadi juga ada pelatih yang buat mengikuti kita. Jadi itu kita set pertama kita mainnya terlalu angkat ya. Terus set kedua kita berani mencoba untuk bermain nyerang. Dan akhirnya aku mengganduli untuk bermain net. Aku paksain net terus strateginya. Dan si lawan kita dia gak pede lagi untuk itu ya. Makanya kita fokus untuk benar-benar press terus buat nyerang. Jadi yang pertama mas? Iya. Oh iya, ya mungkin ya pastinya kan di dua pertandingan kemarin kita hasilnya juga ya dibilang bagus juga jelek sih ya, ya pasti jelek lah gitu loh. Tapi kan kita dari mindset kita tuh sih ya, kita udah terapi ya mau menang mau kalah tuh ya pertandingan pasti ada menang ada kalah gitu. Tapi kan kita tunjukin gitu loh, kita pertandingan itu mainnya bagus atau tidak, kita pertandingan itu mainnya keluar atau tidak kan itu bisa kelihatan. Jadi kalau memang kalau misalnya kalah kita fight, kalah kita main keluar, jadi itu evaluasinya masih enak gitu mas. Masih pelatih pun juga evaluasi dia. Pokoknya kita jaga pola pikiran aja lah gitu. Kalau kalah yang penting berubah nggak apa-apa. Ya boleh kita misalnya untuk hari itu aja, besok udah ganti hari kita berlatih lagi, berlupain yang kemarin, kita prepare untuk next turnamen. Ya untuk yang kedua tadi kan soal pola permainan ya. Ya pastikan kita juga latihan juga ya mas, nggak mungkin kita nggak latihan. Mereka pun juga latihan. Tapi kan juga dalam beberapa bulan ini bahkan latihan dari akhir tahun sampai sekarang itu kan pasti kan ada perubahan juga gitu. Dan diterapkan pelatih itu kan pasti beda-beda ya. Mungkin saya juga tahu pasti kan mereka juga bekas pelatih saya juga sama Lisa. Tapi kan balik lagi ke kita ya udah, itu kan memang bekas pelatih gitu loh, ex pelatih. Tapi kan ya dia tahu kelemahan kita. Tapi kan kita kan juga latihan juga, kita juga menutupin itu semua untuk prepare pada pertandingan. Jadi emang apapun yang terjadi di lapangan tadi pasti mereka mainnya pun sama kayak kalau pertemuan sebelumnya gitu loh. Nah di situ pun saya juga udah saya mindsetin yang penting saya berani capek, berani lebih ekstra lagi gitu. Oke, okay, berikutnya silakan. Mirip-mirip sih pertanyaannya, tapi mungkin tadi kan kalau yang bilang ada yang berubah gitu ya dalam latihan dari pertemuan terakhir ini dari melawan Trento. Apa sih yang beda dari dua pertemuan sebelumnya di pertandingan hari ini gitu yang kalian tingkatin? Apakah Pongeri bilang suruh lebih menyerang kan atau gimana gitu? Terus gimana rasanya akhirnya bisa ngalahin anak buahnya Coach Nova gitu? Ya untuk itu sih ya pasti kan mereka kan pasti bakal menerapin apa yang terjadi di dua pertandingan sebelumnya ketemu saya pertandingan, pasti mereka nggak jauh beda lah ini.
tapi untung tadi mereka kepancing untuk main ngoloknya, jadi ya maksudnya jadi kan mungkin cowoknya mungkin lagi tegang atau gimana, jadi itu saya pijat cowoknya terus kan itu, nah cowoknya itu juga nggak bisa lepas dari tekanan. Nah enaknya di situ waktu pas sebelumnya kan mungkin saya juga masih tenaga masih pas-pasan juga masih belum kuat juga gitu kan, soalnya kan prepare juga belum, terus kan sempat mendekati pelatih juga kan. Nah alhamdulillah sekarang ya apapun yang dilatih maupun dari kita bisa terapin dari di lapangan ya. Untuk pengalaman Omke ya alhamdulillah lah, senang lah, pasti senang ada kebanggaan tersendiri buat kita, tapi ya kita nggak boleh terlena dengan kesenangan itu, masih banyak yang harus dihadapi di depan. Sama oke, kan misalnya sementara itu Olimpiade, kebetulan di Seattle kita kan juga 2015 besar gitu. Nah kira-kira program latihan dari coach seperti apa di dalam Olimpiade, dan kira-kira peta persaingan di antara teman pelatnas sendiri dan di luar pelatnas seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua ini kan akhirnya kan pernah meraih medali ini, kira-kira pesan atau motivasi seperti apa nih dari orang tua yang bisa motivasi? Tadi kalau misalnya saya sebutin latihannya nanti ini masuk di post media bahaya juga bisa ketahuan ya. Pasti kan juga Koheri juga membangun juga pasti menerapkan ya, pasti menerapkan apapun planningnya itu pasti pelatih itu ngasih yang terbaik lah buat atletnya. Nggak mungkin pelatih masuk jurang, pasti kan pelatih bakal itu pasti dia pelatih, saya percaya ke sama pelatih saya bahwa pelatih itu pasti ngasih yang terbaik buat anak gue. Untuk yang kedua ya itu pasti dari ayah saya pasti ada lah motivasi kan, apalagi ya pasti kalau saya pulang tuh saya pasti sering diledekin. Kayak kemarin saya kalah Asian Games ya, tuh ayah medalinya ada Asian Games, mau double ada mix ada, oke lah katanya SEA Games masih bisa mas oke gak apa-apa, tapi Asian Games ayah masih bisa dapat medali katanya, kejuaraan dunia masih ada ayah masih dapat medalinya katanya, Olimpiade itu yang ketiga dalam masa yang ada itu. Jadi pada kan bahkan bukan di pelatnas dulu, waktu saya waktu jaman masuk di Jakarta pun juga gitu dulu, aku masih ada sirnas juga, kita sering pertandingan bareng gitu. Dan kalau misalnya saya kalah semi atau saya juara, kalau saya pulang ke rumah pasti lihat diledekin, kalah di semi masa kalah sama yang tua gitu ya, maksudnya dari situ tuh udah kelihatan gitu loh, rasa nggak pingin kalahnya, saya tuh pingin bukti ke ayah saya yang benar biar gantian saya ledekin gitu aja. Oke, aku lagi makasih. Sorry, kan tadi kan sudah menyinggung kalau pergantian pelatih secara gitu. Kayaknya sudah dilatih sama Koheri udah beberapa bulan. Kira-kira apa perubahan yang signifikan yang kalian rasakan setelah pergantian pelatih? Karena kalau kita lihat di sosial media, di portal-portal online semua, banyak bel-bel yang akhirnya mensupport, wah udah banyak perubahan nih dari pendidikan dari Koheri sendiri. Thank you. Ya, untuk itu pasti kan walaupun kita berganti baru itu pasti butuh adaptasi ya. Gak mungkin kita langsung ganti pelatih langsung tiba-tiba langsung juara, itu kan pasti gak mungkin, kita butuh adaptasi lagi. Pasti semua pelatih itu programnya beda-beda. Tapi kan saya sebutin tadi, pasti kan pelatih itu kan pasti kan pengen yang terbaik buat atletnya, pasti ngasih yang terbaik kan. Gak mungkin pelatih menjelekkan juga gitu buat yang biar main kamu jelek itu kan. Gak mungkin pelatih, yang intinya sih kita saling percaya aja. Kalau misalnya saya percaya sama pelatih yang sekarang terus pelatih percaya sama saya, jadi kita sama-sama enak juga. Dan pasti apapun yang terjadi di lapangan itu jadinya itu kita bisa kompak gitu, bahkan bukan kompak pantar aja di lapangan itu juga kompak sih. Ya mungkin itu aja sih. Emang latihannya sih gak enteng juga ya sama Pak Heri ya. Setelah beberapa kali saya ya sakit-sakit pasti lah, sakit-sakit dahulu, tapi kan maksudnya hasilnya tuh alhamdulillah ada gitu, lumayan walaupun kalah kemarin-kemarin di dua pertandingan, tapi keluar semua apa yang diterapi di latihan dan apa yang Koheri mau itu bisa nyampe ke Koheri gitu. Ya, ada lagi? Baik, terima kasih buat Rian dan Sam. Terima kasih, besok masih ada di sini.